Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani Davi dari Betawi Channel. Sekarang Ani lagi ada di Avia Track. Nah, ini adalah tempat buat training para pilot. Cuman dibuka juga buat umum. Jadi siapapun yang mau mencoba menjadi pilot, boleh deh dicoba kemari. Belajar jadi pilot atau mau seperti pilot? Bisa. Informasinya diberi itu dari Mas Adi. Oh, Mas Adi, ya. Bisa dari Mas Adi? Bisa. Ya, saya arahin saja, ya. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat anak-anak Betawi, nggak cuma main silat doang, nggak cuma main rebana marawis. Sekarang kita cobain mainan yang rada unik. Bukan unik sih sebenarnya nih, yang rada mantep dah. Nah, di sini tempat ini buat tempat latihan pilot atau mau yang nyoba-nyoba ngerasain. Ada dua brand ya Mas. Yang pertama itu kita ada Avia Track dan yang kedua itu Air Force Center. Iya. Untuk yang Avia Track itu lebih dikhususkan untuk para pilot-pilot muda yang sudah berusaha sekolah berterbang, terutama mau lanjut untuk persiapan tes di maskapai. Asli pilot tuh. Ya itu. Nah kalau buat umum, nah itu kayak kita boleh nih. Kita Air Force Center di situ. Yang non pilot yang mau merasakan jadi pilot sensasinya selama satu hari merasakan. Sekarang Ani udah ada di ruang kokpit. Rade asing nih buat kita mah, tempat kayak begini biasa duduk di langgar musolas sebagai pegang rebana. Nah sekarang nih kita ada di ruangan kokpit. Temenin nih sama Mas Adit yang emang udah ahlinya, jagonya, trainernya. Biar beliau deh yang menjelaskan apa aja nih yang ada alat di sini dan fungsinya. Oke, Mas Adit, gimana Mas Adit? Saya jelasinnya cara ini aja ya, secara apa sih? Gamblang kali ya. Global. Jadi kalau sistem di pesawat ini kita pesawatnya Boeing 737 seri 800 NG. Kita kebetulan ini kita dari pesawat asli yang kita potong. Jadi ini semua partnya nih bang, asli nih bang dari pesawat. Ini asli ya? Ini terubah jadi simulator bang. Makanya bentuknya udah poncel-poncel. Ngapalinnya kayaknya nih banyak. Apa namanya kalau di Betawi pencetan, banyak pencetan nih kayak begini. Cuman kita kudu tahu, kudu paham. Lanjut Mas Adi. Jadi saya sedikit sistem kerja untuk pesawat ya. Untuk pesawat itu kita electrical engine, diesel sama tiga baterai, EPU sama engine. Itu karena ini baterai sudah on ya, karena ada cahaya sudah on. Ini kita baterai sudah on berarti ini namanya EPU nih bang. Jadi EPU kalau di dalam itu lebih panjangnya auxiliary power unit ya. Mungkin kalau di darat itu lebih genset kali ya, jadi dia tenaga tambahan untuk nantinya itu untuk ngidupin si engine. Jadi engine itu sebelum bergerak itu butuh tenaga dari EPU dulu ya. Tenaga tambahan. Oh, gua hamlet tenaga tambahan. Buat putar engine. Jadi kalau di motor mah starternya dah. Starternya. Starter. Buat menghidupkan. Benar. Kita udah dalam posisi on. Kalau abang mau nyalain, nah ini blok di sini tuh namanya fuel pump bang. Fuel pump. Jadi pump itu yang pompa untuk supply bahan bakar bensin. Nah ini harus on semua, ini
nih misalnya kalau dijelasin semua nih kayaknya sampai subuh nggak kelar. Panjang juga. Jadi kita mau nanya yang gede-gede aja deh, nggak usah kecil. Nah, ini kayak gini nih, ini buat apa nih? Nah, Mas Adit, fungsinya ini trotol, namanya trotol. Fungsinya ini untuk putaran nih, kalau di motor itu gasnya dah nih. Oh, gasnya. Gasnya, jadi kalau buat di mobil ini gasnya. Ini dia ngatur powernya nih, powernya di up atau di down. Ini namanya throttle. Yang ini namanya yoke. Yoke ini untuk di atas, untuk belok kanan, belok kiri, naik dan naik. Nah, kita secara global ini ada yoke, ini rudder bang, namanya di bawah. Nah, ini dia fungsinya kalau untuk shot besar seperti ini hanya pas tadi lagi di drone aja ya, jadi pas lagi ngelurusin landasan saat dia mau take off atau setelah landing. Jadi dia ngelurusinnya nanti setelah dia terbang, saat setelah take off itu udah gak berfungsi, udah udah pakai yoke. Soalnya kalau shot besar udah, ya kalau shot kecil masih pakai rudder, masih pakai. Mungkin pertanyaan terakhir saya nih, siap. Yang terhadap bingung pertanyaan orang mudik, kenapa kalau pesawat itu kalau pas terbang kok nggak nyasar ya, kok dia misalnya mau kemana, ke Bali katakan, dia nyampe ke Bali mau ke mana, mau ke Padang, nyampe ke Padang kok bisa nggak nyasar ya? Nah, bisa dijelasin deh mas. Tapi nyampe pesawat itu instrumen dulu nih, ini namanya bang GPS. Jadi dia kalau buat di kita makanya GPS-nya lah, Google Map-nya. Jadi ini kita impir, nah ntar satelit mantau nih saat kita di mana. Autopilot. Nah, untuk rutenya misalnya kita mau dari Surabaya ke Bali atau Jakarta Surabaya, itu di sini nih kita isi FMC. Di sini kita ini gunanya untuk isi rute, ini berat pesawat berapa, itu berapa itu di sini semua. Udah diatur semua di sini berarti ya. Kita isi manual di sini, input ya. Input di sini misalnya kita mau dari Surabaya ke Bali. Nanti ini ada petanya bang, di mana? Di radar kita tuh jadi kelihatan nih jalurnya kemana aja, di arahnya. Itu juga yang membuat nggak bakalan nabrak tuh ya. Nah, itu juga udah secara internasional bang. Misalnya di peta bisa kita lihat, di peta itu ada banyak titik nih. Jadi titiknya dari dibuat secara internasional. Jadi mau pesawat dari Indonesia, misalnya pesawat lokal nih terbang dari Surabaya ke Bali, empat titiknya emang lewat situ. Orang pesawat luar mau terus datang ke Indonesia, jadi terbang dari Surabaya ke Bali, tetap titiknya lewat situ. Titiknya itu semua udah dibikin, udah diatur, ketinggian sudah diatur. Kayak contohnya misalnya kita terbang ke arah timur, itu ketinggian mesti ganjil. Kalau ke barat, ketinggian mesti genap. Berarti itu pilot nggak boleh berimprovisasi. Gua mau kemari, nggak bisa ya. Udah ikutin arah itu jalur itu ya. Jalur, jadi misalnya. Tuh dengerin, nggak boleh kalau udah jalannya begitu ikutin, disiplin. Lanjut Mas Adit. Nah, itu juga misalnya in case kita ternyata ada sedikit kendala gitu, misalnya ada awan hitam segala macam, kita nggak tetap harus izin sama edisi ini, edisi lebih pilot. Kita mau gini, kita mau belok ke kanan atau belok kiri, naik kendaraan atau berhenti, itu nunggu proposal. Misalnya, oh ya, ini jalurnya kosong, kita belok kanan, kita belok kanan. Jadi benar-benar komunikasi itu dijaga banget. Soalnya kan dia ngatur nih, yang lihat di radarnya mereka itu melihat nih pesawatnya si A nih lagi terbang sini. Jadi biar nggak ada tabrakan. Yeah. Akhirnya Ani paham kenapa pesawat nggak nabrak, tuh pesawat bisa sampai. Kenapa gitu kan di atas nggak ada rambunya, nggak ada arah-arahnya tapi sampai. Malum deh kita orang di pikiran. Makanya kita nanya sama yang ahli. Apa gitu Mas Adit? Saya kira udah cukup nih Mas Adit informasi yang diberikan. Terima kasih banget. Udah jelas banget nih. Jadi nih insya Allah kita mau ajak anak-anak Betawi deh, biar pada melek teknologi juga gitu loh. Biar apa ya, biar anak Betawi ada yang jadi pilot beneran. Nggak cuma jadi pilot oplet gitu ya, pilot beneran kayak begini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.